Jumpa lagi dengan kami, Cerpen Audio. Kali ini Cerpen Audio bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah mengkhianati istrinya. Namun dia adalah laki-laki yang beruntung karena dia mendapatkan istri yang setia. Kita langsung aja menuju cerita. Istriku. Ini sebuah hal terburuk yang pernah kualami. Dan dengan tulisannya dan dengan tertulisnya ini, itu berarti aku berharap tidak ada lagi orang yang mengalami ini. Semua diawali oleh sebuah hal konyol yang kukira tak berarti. Ternyata dari itulah semua dimulai. Ya, dari semua, dari sebuah hal konyol yang sangat sepele kukira. Ayo Mas, kita akan kembali dari Surabaya menuju Jakarta. Malam ini, aku sudah siapkan semua. Jangan lupa transfer uang yang kamu janjikan kemarin. Ajak seorang wanita berwajah sederhana padaku malam itu. Iya, aku sudah kirimkan uang setiap rekeningmu. Doakan aku supaya bisa terus kirim uang kepadamu. Malam ini, kita ketemu di Jakarta. Di tempat biasa, aku pulang ke rumahmu. Bilang ke istriku kalau aku, kalau kita masih lama di Surabaya. Beritahu padanya. Semua di luar dugaan dan harapan indahku dengannya. Tibanya di Jakarta, istriku sudah menunggu di rumah wanita yang berwajah sederhana. Aku tepat sampai di rumah lebih dulu. Malam itu istriku sudah sama notifikasi. Aku mengerti dan memahami apa yang dirasakannya. Perdebatan keras sengit pun terjadi. Aku sudah siapkan semua uang untuk gaji karyawan kita tiap toko. Tapi kamu bilang uang itu sudah kamu berikan ke klien baru kamu. Kamu sudah kelewatan, Mas. Aku gak kamu nafkahi selama bertahun-tahun, gak masalah. Kali ini aku benar-benar marah. Itu bukan masalah perutku atau perut anakmu. Ini menyangkut perut banyak orang. Di mana kamu, Mas? Ucap istriku keras membantah di muka umum. Hal yang sangat wajar, kukira, dengan ringan aku menjawab. Aku peduliku dengan perut mereka. Mereka sama sekali tidak membantuku. Mulai saat ini, aku sudah menentukan keputusanku. Aku mau kamu pergi. Pergi, jawabku tegas memerintah. Tanpa kata, berlinang air mata istriku pergi. Itulah saat terakhirku bersamanya. Aku sangat bahagia dengan keputusan istriku. Malam itu adalah malam yang menjadikanku seorang saat ini. Pacarku tiba dari Surabaya. Kami berpromosa, kami bercumbu, kami memadukasi, menciptakan keindahan cinta malam itu. Sungguh sebuah pilihan terbaik yang pernah kubuat saat itu. Perlahan tapi pasti, satu persatu anak perusahaanku mulai mengalami guncangan. Perlahan tapi pasti, aku persatu menjual semua aset anak perusahaan.
Perlahan tapi pasti juga, satu persatu aku menjual semua aset anak perusahaan. Sedang ku dengar dari banyak temanku, kalau istriku sedang berusaha keras untuk melunasi hutang bank, untuk melunasi gaji anak buah di beberapa toko miliknya. Istriku menggadaikan rumah, juga perhiasan milik kakak kandungnya, untuk coba menutupi kekurangannya. Hingga kini aku hanya mendengar kalau salah satu tempat terbaik telah beralih tangan. Dengan merangkak, istriku berusaha kembali ke posisi semula. Aku sangat mengenalnya. Ia memang tidak pintar. Hampir setiap usaha yang dikembangkannya selalu berjalan pelan. Meski begitu, sangat jarang ia gagal dalam mencapai apa yang diinginkannya. Hampir setiap malam aku mendoakannya. Aku berharap ia mendapatkan laki-laki yang mampu mendampinginya dengan penuh kasih sayang, juga kesetiaan. Berbeda denganku, saat ini aku tak mampu. Kedua kakiku melangkah menuju istriku. Aku kehilangan perasaanku. Aku ditinggalkan orang-orang terbaikku. Aku bangkrut. Aku tak punya apa-apa. Bahkan aku meminjam untuk hidup sehari-hari di rumah kontrakan kecil. Hanya ini yang mampu bayar sekarang. Pacarku ternyata seorang pengkhianat besar. Ia adalah wanita pelacur yang dibayar untuk menghalalkan setiap keputusanku. Hanya dalam 1 tahun aku berusaha menjadi orang yang tak punya apa-apa. Sis memang kejam. Segala cara digunakan untuk mencapai sesuatu. Bahkan jika aku tidak salah mengira, menggunakan hati adalah hal terbodoh di dalam bisnis. Sebuah pelajaran terhebat yang Tuhan berikan padaku. Merenung, meratap, berlinang air mata di dalam dingin setiap malam tidak membuat semua kembali. Aku sadar itu. Hanya ketenangan hati yang ku dapat. Aku rasa secukup. Tanpa henti aku berdoa agar istri dan anakku selalu diberi kebahagiaan yang utuh. Iya, itu sangat menenangkanku. Mendoakan mereka adalah hal terindah bagiku malam ini.
cerpen belum memilih istriku, kita ketemu lagi di tempat. Terima kasih.